Dan sekarang ini banyak muncul yang namanya post-truth. Kebenaran baru, yang kebenaran itu adalah hasil framing. Maka kita mau tidak mau, kita harus meluruskan dunia yang benar, gitu. Berita yang benar. Bukan hanya untuk kepentingan internal diri, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Departemen Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika atau TIAT DPPL DII menggelar rapat koordinasi atau rakor se-Indonesia pada Minggu 24 Desember 2023. Rakor tersebut sebagai evaluasi kinerja pada tahun 2023 dan merencanakan program dan kegiatan sepanjang 2024. Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPPL DII Kiai Haji Kriswanto Santoso mengungkap, rapat koordinasi ini sebagai penyamaan persepsi dari berbagai isu dan fenomena post-truth yang terjadi di Indonesia. Dan sekarang ini banyak muncul yang namanya post-truth. Kebenaran baru, yang kebenaran itu adalah hasil framing. Maka kita mau tidak mau, kita harus meluruskan dunia yang benar, gitu. Berita yang benar. Bukan hanya untuk kepentingan internal diri, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Masyarakat harus di-feeding dengan berita yang real, yang benar. Bukan di-feeding dengan berita-berita yang sifatnya framing. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengadakan rakor kebersamaan, menyamakan persepsi, untuk kita bisa bekerja bersama-sama di dalam menjaga kebenaran real, real truth, itu adalah menurut saya sangat strategis dan sangat penting. Sementara itu, Ketua Departemen TIAT, Yusuf Wibisono menyatakan rakor TIAT menjadi ajang sosialisasi program kerja, sekaligus mengedukasi pentingnya media sosial di era digitalisasi kepada warga LDII. Salah satu yang paling terpenting adalah mengedukasi para warga LDII dari berbagai tingkatan dan khususnya juga mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Kita mengedukasi khususnya bagaimana bersikap atau berperilaku di sosial media, di dunia digital, dan bagaimana kita menggunakan internet secara sehat dan baik dan optimal. Kegiatan yang dilakukan semi-hybrid diharapkan dapat meningkatkan kontribusi LDII melalui pemanfaatan teknologi digital, sekaligus meningkatkan literasi media sosial agar menjadi area publik yang mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.